Setelah kita memiliki sebuah logo dan juga beberapa menu navigasi, kita akan membuat sebuah button ya. Jadi button ini dikhususkan sebagai CTA juga atau click to action. Jadi biasanya di atas ini ada button buat login atau uh, start trial atau masih banyak lainnya ya. Jadi kita masuk kepada komponen uh, di sini ada button. Oke. Okay. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah button untuk kelas, misalnya di sini button uh, CTA. Oke, okay. nah setelah itu saya akan uh, membuat sebuah button tersebut menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini kita memiliki banyak sekali uh, properties yang bisa digunakan. Yang pertama adalah radius. Radius ini gunanya untuk membuat button tersebut memiliki Uh, sudut yang lebih halus. Kalian lihat ya? Lebih halus ya. Biasanya saya menggunakannya 8 atau 4 udah cukup. Lalu di sini button text-nya juga bisa double klik aja untuk kita rubah misalnya menjadi log in. Oke. Okay. Setelah itu, button tersebut kita perlu merubah uh, font-nya menjadi monserrat agar sama, tapi dia memiliki uh, ukuran font-nya itu medium atau saya semi bold aja deh ya jadi biar lebih kelihat mencolok ya dibandingkan menu lainnya karena ini uh, tujuannya adalah untuk membantu pengguna mencari button tersebut sepertinya login ini saya ganti menjadi get started aja oke nah setelah itu warna biru dari background dengan warna biru button itu tidak masuk ya jadi sebaiknya saya akan coba untuk merubah warnanya, di sini bisa kita uh, sebenarnya bisa kita ambil warnanya ya uh, menggunakan Chrome Extension. Kalian tinggal install aja sebenarnya. Oke, okay. jadi biasanya bisa kita ambil. Oh, karena saya menggunakan Incognito jadi tidak bisa diambil ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Cara mudahnya adalah kita pilih ke header website, kita ambil codingnya untuk warna ya. Itu namanya hex code. Setelah itu kita akan buat seperti ini. Wow. Nah, kalau gini kan warnanya lebih kelihatan masuk akal ya. Jadi tidak terlalu uh, berbeda atau kalian bisa membuatnya lebih gelap. Tapi saran saya, kita buat lebih terang aja agar lebih terlihat. Sepertinya saya akan pergi uh, menggunakan medium aja. Oke. Okay. Cukup ya. Jadi ini adalah button, ini adalah menu biasanya. Atau navigation, lalu di sini ada logo. Nah, sekarang kita bisa coba preview uh, website kita. Jadi, di sini ada menu publish. Kalian bisa menggunakan domain kalian, misalnya nama kamu.com atau angga atau leo.com, tapi kita perlu bayar. Jadi, saat ini kita menggunakan subdomain saja. Di sini, kita publish to selected domains. Setelah berhasil publish, di sini ada publish, lalu kalian tekan aja linknya seperti ini. Oke, okay. jadi setiap ada perubahan, kalian perlu melakukan sebuah publish ya. Jadi, kalian publish lagi, kalian buka lagi. Oke, okay. nah ini adalah tampilan websitenya seperti ini, bisa kita inspect, jadi bisa kita lihat ya. Di sini ada menu toggle device seperti ini. Oke, okay, nanti kita akan kerjakan juga untuk bagian mobile, tapi ya, uh, kita perlu uh, usaha yang lebih ya dalam mendesain sebuah tampilan mobile. Oke, okay, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Jadi, ketika di sini kita rubah, misalnya pricing ini kita rubah menjadi uh, apps. Oke, okay. nah, ketika kalian refresh di sini, itu tetap pricing. Kenapa? Karena kalian perlu lebih dahulu publish lagi. Kalian publish lagi sampai selesai, sampai berhasil, baru di sini kita refresh. Dia akan menjadi apps. Oke, okay, ngerti ya? Jadi setiap ada perubahan, publish lalu kalian bisa refresh. Nah, Kalian bisa copy ini, lalu kalian buka di HP kalian, kalian buka di laptop teman kalian atau keluarga kalian, dan kalian bilang, "Ini loh hasil kerja website tanpa menggunakan coding." <laughs> Oke, jadi selamat ya. Ini adalah website pertama kalian, dan tentunya masih banyak sekali konten yang perlu kita buat di bawahnya, bawah dan bawah lagi. Baik, terima kasih, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.